Masih dari lantai 2 Gedung Musik Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Seni dan Budaya, Jalan Kaliurang Kilometer 12,5 Kliden Sukoharjo Nagreg Sleman Yogyakarta. 99 FM Radio Vide Citra Pendidikan Seni dan Budaya. Dandang Kulo Pasuanan Laras Lendro Patet Songo Deneng Devinda Pramanungsa Neng Donya Puniki Urapiro Yakti Datan Lono Bebasan Muang Mampir Ngombe sah gumunggung ngumbar hawa nafsu nireki anggur podo ngakeh no pangi badahipun amar ma'ruf nahi mungkar katindak no kanti ikhlas lahir batin selamat dunia akhirat. Sembilan sembilan FM Radio Vida Citra Pendidikan Seni dan Budaya Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pecinta seni dan budaya. Ketemu lagi di kesempatan siang jelang sore ini dengan Anjani di acara kita Ragam Nusantara. Kesempatan hari ini hari Selasa, hari yang kelima di bulan Desember 2023. Hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat, pecinta seni dan budaya kita bisa menikmati lagu-lagu Nusantara atau lagu-lagu daerah di Ragam Nusantara. Selain itu juga pecinta seni dan budaya seperti biasa berbagi informasi tentang seni dan budaya. Kita akan coba sampaikan, mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita ataupun juga wawasan kita tentang seni dan budaya. Apa kabar buat pecinta seni dan budaya? Mudah-mudahan dalam kondisi yang baik, sehat semuanya di sore hari ini. Keaktivitas kita dilancarkan, dimudahkan, dan cuaca di seputaran Fedak FM saat ini mendung, lumayan tebal gitu ya. Dan juga agak jauh di sana kedengeran gemuruh gitu. Gemuruh. Kalau bahasa Jawa itu gluduk. Gluduk. Anjen itu orang Jawa asli Jogja gitu ya. Jadinya kalau ngomong Jawa Jogja ya wis medok. Baik pecinta seni dan budaya, mungkin saat ini Anda sedang ataupun juga masih beraktivitas, Anjen ditemenin aktivitas Anda hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Buat pecinta seni dan budaya yang mungkin sudah agak santai-santai jam-jam segini ya, sudah sampai di rumah, sudah nyantai, sudah bisa ngopi, ngeteh, sambil selonjoran, sambil dengerin 99 Fedak FM. Aduh, komplit ya. Pastinya kalau sudah sampai di rumah begitu ya. Buat pecinta seni dan budaya yang mungkin saat ini masih beraktivitas di kantor ataupun juga di tempat aktivitas lainnya, masih bisa masih berjuang begitu ya. Nanti masih jam 5 gitu. Tidak apa-apa ya, santai ya. Baik, Anjan ditemanin sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Baik, sebelum kita jalan-jalan seperti biasa untuk mengetahui berbagai informasi tentang seni dan budaya, tidak ada salahnya kita nikmati satu tembang berikut ini. Masih dari lantai 2 Gedung Musik Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Seni dan Budaya, Jalan Kaliurang Kilometer 12,5 Kliden Sukoharjo Nagreg Sleman Yogyakarta. 99 FM Radio Vida Citra Pendidikan Seni dan Budaya.
99 FM Radio Fide Citra Pendidikan Seni dan Budaya Indonesia. Pecinta seni dan budaya, Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Seni dan Budaya atau BPPMPV Seni dan Budaya terletak di Jalan Kaliurang, kilometer 12,5, Lidon, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. BPPMPV Seni dan Budaya adalah unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. BPPMPV Seni dan Budaya program studi seni kriya yang terdiri dari program studi kriya kayu, program studi kriya logam, program studi kriya tekstil, program studi kriya kulit, dan program studi kriya keramik. BPPMPV Seni dan Budaya juga memiliki program studi seni lukis, program studi DKV, program studi animasi, program studi desain interior dan landscaping, program studi musik, program studi teater, program studi pedalangan, program studi tari, dan program studi karawitan, serta program studi seni broadcasting dan film yang terdiri dari kompetensi kalian produksi siaran dan program radio, kompetensi kalian produksi siaran dan program televisi, kompetensi kalian produksi film dan televisi, serta kompetensi kalian produksi film. BPPMPV Seni dan Budaya bersama untuk memajukan pendidikan vokasi bidang seni dan industri kreatif. 99 FM Radio Fide Citra Pendidikan Seni dan Budaya Indonesia. Baik, pecinta seni dan budaya, masih barengan dengan Anjani yang menemani Anda semuanya di Ragam Nusantara kali ini. Hari Selasa 5 Desember 2023, insya Allah sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Masih dari lantai 2, Gedung Musik Balai Besar Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Seni dan Budaya, Jalan Kaliurang kilometer 12,5, Kliden, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. 99 FM, Radio Fide, Citra Pendidikan Seni dan Budaya. 99 FM Radio Fide Citra Pendidikan Seni dan Budaya Indonesia. 99 FM Radio Fide Citra Pendidikan Seni dan Budaya Indonesia barengan dengan Anjani di Ragam Nusantara, pecinta seni dan budaya. Selamat sore buat Anda yang mungkin barusan bergabung bersama Anjani di sini, baru saja klik begitu ya. Soalnya harus klik begitu ya. Baik, tadi Anjani juga menyampaikan bahwa cuaca di seputaran FedEx FM saat ini mendung ya. Tadi sempat tebal begitu, tapi ya sekarang sudah agak sedikit-sedikit tidak begitu tebal. Sudah agak menipis sedikit begitu. Dan redup-redup seperti ini, dingin gitu ya. Sejuk, dingin. Aduh, namanya juga di negara kita, negara Katulistiwa. Dengan dua musim ya, kalau tidak musim panas ya dingin dingin. Kalau nggak panas ya dingin. Kalau nggak musim kemarau ya musim hujan gitu. Nah, apapun cuaca, apapun musimnya, karena itu sudah ratusan tahun yang lalu ya ada di negara kita, memang begitu. Kalau tidak panas ya dingin, kalau tidak hujan ya kemarau gitu ya musimnya. Nah, apapun cuaca ataupun juga musimnya, memang harus kita mengantisipasi. Kalau musim panas, gimana caranya supaya tidak kepanasan? Kalau cuacanya sedang dingin atau hujan, gimana caranya untuk ya, misalnya nih ketika kedinginan gitu ya, gimana caranya gitu supaya tidak terlalu kedinginan. Ini apa ini? Baik, pecinta seni dan budaya, ngomongin sedikit tentang cuaca. Tadi saat ini memang sedang musim hujan ya, beberapa waktu ini sudah diguyur hujan di beberapa daerah, hampir menyeluruh ke di Indonesia kayaknya, tetapi memang volumenya masih aman, terkendali gitu ya. Tidak sampai deras ya. Baik, dan semoga kita berharap begitu ya, hujan yang membawa berkah
Amin ya. Oke, berangsur-angsur pecinta seni budaya, kita berharap tidak ada banjir, tidak ada yang bisa apa ya, kalau berlebih airnya, debit airnya, benar ya, banjir ya. Dan mungkin sudah diantisipasi sejauh mungkin ya, supaya itu tidak terjadi ya, insyaallah. Baik, pecinta seni dan budaya, untuk di cuaca dingin seperti ini ya, Anjani akan coba menyampaikan minuman-minuman hangat yang berkhasiat ya untuk kesehatan, menjaga berkhasiat jaga imun kita atau tubuh kita, yang cocok diminum saat cuaca dingin. Apa ya kira-kira ya? Tentu saja ini ada hubungannya dengan minuman tradisional pasti ya. Oke, apa saja minuman hangat yang cocok diminum saat cuaca dingin? Tak hanya makanan, minuman juga tertentu bisa menghangatkan tubuh. Selain itu juga membantu menjaga imun tubuh tetap kuat sehingga enggak mudah sakit saat cuaca dingin. Untuk menjaga sistem imun tubuh, kita bisa mengkonsumsi minuman hangat. Baik, ke pecinta seni dan budaya, ada namanya susu kunyit ya. Oke, adalah salah satu minuman yang cocok diminum saat cuaca dingin. Minuman hangat ini bermanfaat bisa mengurangi peradangan, kemudian juga meningkatkan sistem imun dan mencegah kerusakan sel. Tak hanya itu saja, pecinta seni budaya, susu kunyit juga bisa memperbaiki suasana hati. Oh, kok bisa ya pecinta budaya? Susu kunyit mudah dibuat, cukup untuk menyiapkan susu tanpa gula ke teko ya, ataupun juga ke tempat tertentu. 1 sendok teh kunyit bubuk dan sepotong kecil jahe atau sedikit jahe bubuk ya. Nah, pecinta budaya, Anda juga bisa menambahkan kayu manis dan madu untuk sedikit rasa. Campurkan semua bahan tersebut, kemudian rebus hingga ya kurang lebih 10 menit saja. Saring dan sajikan. Aduh, pecinta seni budaya, jadi banyak banget manfaatnya ya. Minuman hangat tersebut bermanfaat bisa mengurangi peradangan, meningkatkan sistem imun, dan mencegah kerusakan sel. Baik, pecinta budaya, yang tidak kalah menariknya juga, yaitu bisa memperbaiki suasana hati. Aduh. Jadi buat pecinta budaya yang kebetulan hatinya kurang baik begitu ya, segera minum susu kunyit. Baik, pecinta seni dan budaya, pastikan masih tetap setia stay tune 99 FM Radio Fedak, Citra Pendidikan Seni dan Budaya Indonesia. Masih dari lantai 2 Gedung Musik Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Seni dan Budaya, Jalan Kaliurang Kilometer 12,5 Gridon Soekarjo Nagle Sleman Yogyakarta. 99 FM Radio Vide, Citra Pendidikan Seni dan Budaya. 99 FM Radio Vide, Citra Pendidikan Seni dan Budaya Indonesia. Bapak guru, ibu-ibu guru, bapak ibu, tenaga kependidikan, lan sedaya kemawon. Monggo, midhangetaken Radio Fidek, Citra Pendidikan Seni dan Budaya Indonesia.